Sudah oke belum ya? Sudah oke belum ya? Oke, let's go! Panggilannya Mas, Bapak atau Kang ini? Mas aja. Mas aja ya, Kang muda. Biar datang muda ya, biar bisa. Nah, bisa Bambang ya. Jadi gini, saya mau ngomong-ngomong nih, ini produk ayam ya. Yang dimana ayam ini adalah makanan pokok bagi kalangan muda, tentunya bagi Anda-anda yang biang kelaparan ya. Di sini ada ayam yang namanya Hot Wings, itu enak banget, tau enggak? Kalau boleh tahu ini kenapa sih kok dinamakan Hot Wings? Kenapa tidak ceker rewes? Karena kan kita kan di Jawa nih, ceker apa gitu, ceker setan atau apapun itulah. Kenapa Hot Wings? Awalnya bukan Hot Wings namanya. Okay. Jadi awalnya tuh Chicken Corner. Chicken Corner. Tapi kurang. Corner itu kayak mojok-mojok gitu ya. Kayak mojok gitu. Ya apa ngono ya? Iya, mojok ngono. Kaoleh mojok-mojok ya. Sing kuliah terus. Jadi kayak didengar kok nggak enak nih Chicken Corner ini. Akhirnya dia dari sekali temen dia majang status Hot Wheels. Hot Wheels. Katanya Hot Wheels tuh mobil. Mobil kan ya. Iya mobil. Kayak pernah kenal ini Hot Wheels di penjual Hot Wheels ini ya. Pernah kenal saya itu ya. Terus jadi Hot Wheels ke? Ke Hot Wheels. Dibajetin ke Hot Wheels. Tapi masuk akal juga sih Hot Wings ya kan, Hot Wings Wings itu kan sayap. Nah, jadi filosofinya bisa mengepakkan sayap ke atas. Oke. Nah setelah itu saya juga mau kepo ini kira-kira sejak kapan sih terbentuknya Hot Wings ini? Karena setahu saya dulu itu saya ada namanya produk Lapati. Nah ini Lapati ini gimana nih? Karena saya juga penggemar ini kaitan ini. Seperti kap, koni pap, kamp kap, kompak kompak gitu. Jadi kamp gitu. Nah itu tiba-tiba Lapatinya terus ada. Oh Lapati itu tetap ada ini? Bagaimana? Lapatinya sudah. Oh sudah itu. Oke. Tapi tetap ada pembaruan ini apa bisa collab dengan Hot Wings someday? Karena kangen itu enak banget bukan pemirsa. Insya Allah, insya Allah nanti bisa ini. Karena ini mulai berdirinya tahun 2017. Oh ternyata Hot Wings ini berdiri sejak tahun 2017. Tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember ya. Jadi ini tahun keberapa? Tahun kedua. Jadi kalau Anda yang punya pinjaman, ya pinjaman ya, BRI kalau nggak salah ya, itu bisa itu kalau misalnya ada bank-bank UKM-UKM tuh hanya butuh waktu 2 tahun untuk kamu bisa mengembangkan usaha. Nah, jadi cukup lama juga ya. Bang, punya utang, Bang? Oh. Utang enggak ada sih. Kalau utang itu ya udah enggak usah ngomong lah. Kalau utang ada gitu. Oke, langsung aja ke ceritanya kan biasanya kalau buka usaha itu kan ada lah ya yang namanya sadness, goodness. Jadi artinya Aku mengejar ya, jadi ada jatuh bangunnya gitu, stress banget. Nah ini kira-kira ceritanya untuk para khalayak muda yang kepo akan keingin tahuan crispy ya, biar crispy gitu ya rasanya, crispy-nya itu penasaran itu apa aja sih jatuh bangunnya yang dirasa sama ini stress banget. Dulu di awal kita buka ya. Ini satu nanti pasang backsound sedih pokoknya. Sedih, harus sedih. Masa berdiri Anda? Pas pertama kita buka, sempat di satu hari sama sekali nggak ada
Oh, penjualan. Penjualan. Penjualannya satu aja. Oke. Nol. Rupiah sama sekali. Nol. Jadi mulai dari bahan sampai segala macamnya. Hari itu ya tidak ada penjualan sama sekali. Di hari itu tidak ada penjualan sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ini mengalahkan sinetron Azab yang dimana ada pocong dalam truk molen ya. Eh beda ya, ini makanan, sorry. Terus setelah itu apa? Nanti kita setelah ini promo. Itu dulu Instagram gencar gak sih? Gencar sih, gencar ya. Tapi tidak se-hit ya, sekarang gitu ya. Oke. Jadi enggak kurang promo ke promo paid promo, paid promo. Oh, paid promo. Nah, jadi ada namanya sistem Instagram paid promo itu menggunakan artis gitu ya, artis. Nah, itu kira-kira berapa sih artisnya itu? Nah, ini mahal banget ya. Makanya enggak tahu gitu. Saya tahu saya Alkarin itu saya harus jual ginjal kalau saya itu Alkarin ya. Yang nonton Alkarin ya. Ayo. Tolonglah ini di endorse ya. Jangan exposure terus dibantu lah. Tapi suka kan? Bang. Lagi ya pas dia kembali. Ya jadi kayak gitu modelnya ya. Jadi memang penuh jatuh bangun ya. Jadi selain memakai paid promo, itu artis-artis yang digunakan itu dari mana saja ya? Untuk kita di Malang berarti kita lokal. Apakah Hot Wheels artisnya hot? Gak mungkin ya. Gak mungkin ya artisnya hot ya. Namanya Hot Wheels. Duo Semangka yang lagi ngetrend sekarang, you know? Bang, kembali ke laptop. Oh iya benar. Jadi memang ini kan modelnya kan memang seperti itu ya. Cara promo tuh gimana pun bisa ya. Instagram, Facebook, bisa juga di mana ya, event Malang, Instagram dengan hashtagnya ya tentunya ya. Nah, jatuhnya seperti itu. Nah, sekarang bangkitnya. Bangkitnya karena sudah gagal, bangkit lagi, terus sampai akhirnya 1, 2, 3 dari satu hari ada yang beli. Jadi sabar guys, sabar bener, kuncinya sabar. Orang sabar pantatnya lebar. Orang sabar itu rezekinya luas. Oke, dan lu banyak koneksi, banyak rezeki. Ingat quotes of the Rahmat, banyak koneksi, banyak rezeki. Nah, itu keren gitu. Koneksi. Catat. Siap. Banyak koneksi, banyak rezeki, Rahmat. Nah, owner Hot Wheels. Oke. Nah, kenapa sih kok memilih usaha ini? Nah, gitu tadi karena usaha tadi bangkrut. Simpel nyelakit nyelacak asoy. Asyap ya. Jadi intinya kenapa memilih usaha ya? Karena tadi ya. Karena saya tahu si Rahmat itu adalah penjual lapati ya. Tadi minuman. Dan ternyata minuman itu juga memiliki masa ya, sama kayak saya dulu jualan. Waduh, saya mau curhat ya, saya dulu jualan Milo Kepal gitu ya, sama curhat aja. Ruwet gitu ya, ruwet. Ada orang dokter ngomong ya mengakibatkan ini ya, gini. Bang. Oke. Kembali ke laptop. Oke, baik. Jadi kayak gitu ya. Iya, saya sudah baper gini ya. Jadi karena senang kalau melihat kesuksesan dari Mr. Rahmat ini, jadi ada koneksi, banyak rezeki. Cabangnya nih, nah mungkin para khalayak muda pengen tahu lah, Hot Wheels ini kan sudah 2 tahun, pastinya cabangnya banyak guys ya. Cabangnya di mana aja Mr. Rahmat? Kita cabang baru 2. Baru 2. Oke. Tapi 2019 ini menargetkan pengen 10 lagi. Wah, pengen 10 lagi. Banyak banget. 10. Jadi nanti saya bisa ini datangnya 10 satu-satu gitu. Ya. 10. Nah, yang satunya di sini. Yang sini pusat, jadi pusat. Oke. Terus yang cabang pertama di Saljajar. Oke. Okay. Yang cabangnya kedua di Kota Ngawi. Kota Ngawi. Oke, itu cabang kedua Kota Ngawi. Yang cabang pertama di sini, cabang keduanya di Kota Ngawi. Nah, terus yang di Saljajar tadi itu cabang keberapa berarti? 3 dong. Oh ya, 3. 3 guys. 3. Oh, kedua ya. Oh, tegang. 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 Ya. Karena menuju menjadi Colonel Sanders itu memang harus tegang gitu. Ya. Sudah kembali ke laptop, Pak. Artinya Colonel Sanders sudah ya 10. Ini kan masih fresh graduate. Oke. Saudara kedua, kita sudah Kota Ngawi yang ketiga. Nah, dengar nih guys. Nanti rencananya mau buka di kota yang paling ini ya hits ya se-Jawa lah.
ya siapa sih yang nggak tahu kota Batu ya, kota pariwisata. Kamu kalau kita juga di Batu itu juga ada kayak Universal Studio-nya, juga banyak banget ada dinosaurus, dinosaurus mesti nggak hidup. Tapi Mr. Rahmat ini rencananya mau buka di Batu. Nah itu kapan kira-kira bisa dikasih ke khalayak? Siapa tahu dia sudah menyiapkan yang namanya jagung bakar aja segitu ya. Lagi ayam ini murah guys, ini murah banget, harganya internasional ya, bukan bang, internasional, harganya enak. Gemes aja, biasanya ke payung masak dua. Curhat lagi. Dua jagung loh 20.000. Sabar. Tapi aku habis bensin coba, enggak. Jadi saya makan jagung saya tuh mahal. Nah, apakah harganya sama dengan di Malang nantinya pas di? Insyaallah sama. Guys, sama. Ini baik banget loh ya, harganya sama. Jangan doakan aja dibuka di Uganda ya, buka juga di Mozambik, buka ini ya. Amerika, USA, pakai dolar, satu dolar kamu sudah dapat ini, enak banget, sumpah enak banget. Oke, tadi kan kita sudah ngomong cabangnya apa aja ya. Nah, sekarang ini, nah, hari dan jam bukanya biar nanti khalayak muda ini pas kesini nggak bingung. Wah tuh sudah jauh-jauh dari Ngawi misalnya. Mau ngidam gitu kan, kayak ada teman saya tuh ngidam beli makan nasi goreng, istrinya hamil, nasi goreng harus masuk ke Jatimpak, nggak buka Jatimpaknya, rosoning blender gitu ya, blender semuanya gitu ya. Nah ini jamnya jam berapa aja nih kalau mau? Jadi kalau di sini, oke, kita bukanya mulai jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Jam 1 minggu. Oke, itu. Jadi semua cabang Hot Wings hari Minggu? Enggak, beda. Oke. Jadi kalau kamu yang ada di Kalimosodo, yang Hot Wings di Kalimosodo itu hari Minggu yang libur, ya. Tapi bukanya itu jam 10 sampai jam 4 sore. Senin sampai Sabtu ya guys. Catat loh ya, nanti ada di deskripsi ya. Ya, deskripsi ya nanti ya. Itu ya kamera ya, ya deskripsi. Kalau yang di Sajajar. Bukanya mulai jam 12 siang, oke, sampai jam 9 malam. Wah, jam 12 sampai jam 9 malam. Hari Senin. Hari Senin. Dan itu saya baru saja menciduk saudara saya ya, baru mendapatkan acaranya di situ di Sajajar kalau masalah ya. Hebat. Siapa namanya tuh? Adem siapa lah itu ya. Itu dia saudara saya tuh. Cowok banget. Mengajak ceweknya ke Hot Wings diterima cintanya. Jadi kalau kamu jombloers, ingat kata orang, jomblo itu adalah makhluk yang paling sombong sedunia. Karena apa? Dia merasa dirinya bisa hidup sendiri. Duh, curhat lagi. Sorry ya, kan biasa ya, namanya juga memberikan motivasi bagi kamu-kamu yang jomblo, jangan jomblo gitu ya. Jadi kalau kamu jomblo ngajak pacar ke sini stop pak, gitu pak, nah, stop, gitu stop. Ya. Pak jomblo enggak? Ya enggak tahu sih, banyak pilihan ya. Oke. Okay. Yang Ngawi. Ah, Ngawi nih. Kita buka jam 11 siang. Oke, okay. Sampai jam 9 malam. Oh, sama dengan Sajajar ya. Ya, tapi hari tutupnya. Halo, saya Rahmat, saya owner dari Hot Wings. Saya mau pengguna saya pedas, kamu bisa cobain Hot Wings. Ada di Kalimosodo, ada di Sajajar, dan yang ada di Kota Jawa. Bisa dapetin Hot Wings di Grab atau di GoFood, atau juga bisa delivery order. Dan jangan lupa follow Hot Wings ID Instagram. Pemirsa, ya elah, ya sudah, ditunggu aja ya di episode selanjutnya yang lebih seru. Bye.